الرحيم قال الولي الكبير والعالم الشهير قطب العارفين وترجمان الواصلين وشيخ المريدين تاج الدين سيدي أحمد بن عطيل السكندري رحمه الله تعالى قال الله تعالى وقت البيوت من أبوابها berfirman oleh Allah Ta'ala waqtul buyuta min abwabiha, datangilah olehmu akan pintu, akan rumah, min abwabiha, daripada pintunya. Apa maknanya? Fa'lam anna babar rizqi ta'atul raziq, maka ketahuilah olehmu akan bahwa pintu rezeki itu mematuhi Allah yang memberi rezeki. Kalau kita pengen duitnya banyak, caranya satu, patuhi yang nyipta duit. Sebab duit itu makhluk. Yang namanya makhluk, dia akan nurut kepada yang nyipta dia. Yang nyipta makhluk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen duitnya banyak, maka harus mematuhi Allah. Karena Quran bilang pada surat Al-Baqarah ini ayat 189, waqtul buyuta min abwabiha, datangilah rumah lewat pintu. Kalau pengen masuk rumah, lewat pintu. Jangan masuk rumah lewat jendela, namanya maling. Maling ada rezekinya tapi dikit, bisa digebukin dulu. Kalau kita pengen rezeki enak, maka cara mendatangkan, mendapatkan rezeki, mematuhi Allah. Maka kenapa baca sholawat dalail menjadi terapi penarik rezeki? Sebab di dalam kita baca sholawat, taat kepada Allah. Sallu alaihi amrun minallah bisolati ala rasul sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Allah, maka di sana kita bakal mendapatkan rezeki banyak. Fa kaifa yutlabu minhu bi ma'siyatihi, maka bagaimana mungkin dituntut rezeki dari Allah dengan cara mendurhakai Allah? Am kaifa yustamtaru fadluhu bi mukhalafatihi, ataukah bagaimana mungkin dimintai hujan oleh limpahan anugerah Allah dengan cara membangkang kepada Allah? Beda. Baik, sebentar. Am kaifa yastamiru, oh kurang to berarti kitabnya. Kurang itu. Misalnya to yustamtaru. Kurang to. Kalau yastamiru kurang to, itu udah pasti salah. Itu salah tuh naskahnya. Kata Imam Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin kita berharap rezeki Allah lewat jalur mendurhakai Allah? Begitu. Begini saudara, ada karyawan dalam sebuah perusahaan, di otaknya adalah pengennya naik gaji, tapi kerja enggak mau. Tapi pengen gaji itu naik, tapi kerja enggak mau. Tapi pokoknya bagaimana pengen gajinya terus naik, tapi enggak mau untuk menjalankan pekerjaan. Kalau kita bosnya, karyawan model begini kita demen apa enggak? Hah? Demen apa enggak kira-kira? Namanya karyawan apa nih? Songong namanya. Songong itu bukan bahasa Betawi, bahasa Inggris. Song itu artinya lagu. Kalau orang belagu namanya songong. Songong. Betul itu. Betul. Begitu. Jadi ada namanya hamba songong. Mintanya rezekinya doang, ibadahnya enggak. Namanya hamba songong yang kayak begini disebutnya. Waqad qala alaihi afdhalus salati wassalam la yunalu ma indallahi bisakhatihi. Dan sesungguhnya bersabda oleh Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, la yunalu ma indallahi bisakhatihi, tidak bakal didapat oleh apa-apa yakni rezeki yang ada di sisi Allah bisa khotihi, dengan jalan kemurkaan Allah. Ini hadis ada di dalam kitab Al-Musannaf, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Begitu juga Imam Jalaluddin As-Suyuti
meriwayatkan ini hadis daripada Abu Umam Al-Bahili. Imam Tabarani meriwayatkan ini hadis di dalam kitab Mu'jam Al-Kabirnya. Bagaimana mungkin kurnia Allah didapat dengan cara murka Allah? Kalau ngomong rezeki, saudara, rezeki ini ada 4 tingkatan. Ini yang kita harus pahami. Pertama adalah tingkat paling dasar. Apa itu rezeki tingkat paling dasar? Duit, jabatan, kekuasaan. Ini rezeki paling rendahnya rezeki. Yang kedua, rezeki itu adalah afiat, kesejahteraan. Itu juga rezeki. Sebab orang punya duit belum tentu dia sejahtera. Pusing ya. Yang ketiga, rezeki itu adalah dzurriyatan thayyibah, anak keturunan yang soleh. Itu rezeki yang paling berharga. Yang keempat adalah ridha Allah dan surganya. Itu adalah rezeki. Jadi kayak yang namanya rezeki, jangan terpaku pada duit. Rezeki itu luas. Rezeki itu, kalau minta sama Allah, mohon maaf, di dalam adab sufi, jangan minta duit. Sebab orang kafir aja dikasih itu mah. Kalau yang orang kafir dikasih, kita jangan minta itu, berarti kita juga bakal dibagi. Begitu. Minta mah yang orang kafir enggak dikasih, itu namanya rizqul batin. Itu yang paling bagus ya, minta sama Allah itu. Aila yutlabu rizquhu illa biridah. Yakni tafsir hadisnya, tidak diminta oleh rezekinya Allah kecuali dengan jalan keridhaan Allah. Jadi duit itu, saudara, dilihat. Bila kemudian duit itu banyak ama kita makin jauh dengan Allah, namanya musibah, bukan rezeki. Duit kita dikit tapi makin dekat dengan Allah, itu namanya rezeki. Itu begitu. Jadi enggak asal duit, begitu. Dekat dengan Allah atau tidak, begitu. Itu kayak begitu. Waqad qala ta'ala mubayyinan lidzalik, dan sungguh berfirman Allah Ta'ala padahal menjelaskan bagi yang demikian itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, imbalannya niscaya menjadikan oleh Allah baginya akan solusi dalam setiap problemnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki oleh Allah kan dia min haitsu la yahtasib, dari sekira-kira yang dia tidak menduga-duga. Jadi yang namanya rezeki itu caranya didapat dengan takwa. Jadi kita harus bisa membedakan antara rezeki dan gaji. Kalau gaji dari bos, kalau rezeki dari big boss, dari Allah. Kalau gaji ada selipnya, kalau rezeki tidak ada selipnya. Kalau gaji ada ukurannya, kalau rezeki tidak ada ukurannya. Kalau gaji bisa ketukar, kalau rezeki enggak bisa ketukar, karena Allah maha menakar. Oleh karena itu, kita harus beda-bedakan antara rezeki dan gaji. Dan gaji. Kenapa, mohon maaf, pegawai negeri itu rezekinya seret dikit? Karena dia lebih banyak ngandel sama gajinya dibanding ngandel sama Allah. Itu yang menyebabkan pegawai negeri pusing mulu. Jadi, ke dalam dunia sufi, ternyata orang men itu bukan perempuan saja. Jadi laki-laki juga bisa ngalamin men dalam dunia sufi. Laki-laki itu bisa saja men. Men itu, saudara, setiap bulan keluar. Jadi kalau men itu tiap bulan keluar 3 hari bersih, itu namanya men. Jadi bila keluar 3 hari bersih, itu namanya men. Ada orang sebulan sekali dapat gaji, 3 hari udah bersih. Itu namanya men. Itu perempuan juga itu, perempuan men. Jadi sebulan sekali dapatnya,
Itu orang mentol sebulan sekali dapat, tapi 3 hari bersih. Ini namanya men, laki-laki kayak begini. Maka rezeki itu bisa didapat dengan takwa. Kalau gaji dengan kerja, begitu, dengan kerja. Penyebab kebanyakan dikit rezekinya pegawai negeri itu karena dia banyak menghambur-hamburkan waktu. Kerjaan yang bisa hari ini rapi, jangan diewit-ewit sampai ketemu nanti. Itu begitu. Itu tuh yang bikin rezeki dia seret, ngambur-ngamburin waktu itu kayak begitu. Maka kalau kita jadi pegawai negeri, kudu punya usaha sampingan yang kita harus jalani. Apa kayak usaha sampingannya itu, supaya kita nggak ngandelin itu, begitu, nggak ngandelin itu. Kalau ngandelin itu, kita udah kebaca dah, eselon sekian, gajin sekian, ini udah kebaca. Sebelum kita masuk juga udah ada catatan itu, begitu. Jadi kalau pengen rezeki, caranya dengan takwa. Dengan takwa itu rezeki banyak, sering tak terduga didapatnya, itu rezeki. Maka pintu rezeki itu mematuhi Allah. Itu pintu rezeki. Wis kita patuh aja sama Allah. Patuh aja begitu. Jadi kalau orang bukan pegawai negeri kayak pengusaha segala macam, kenapa duitnya banyak? Itu karena dia ngandalnya sama Allah. Kita enggak ngandalnya sama gajian dia, sama Allah aja. Jadi sehingga Allah kasih banyakan. Karena kita tawakalnya rendah, jadi dikasihnya segitu takarannya, begitu. Repot kita. Jadi kita harus ngandelnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ngandelnya biar kita jangan ngalamin pusing, begitu. Hidup kita. Wa li hadzal makna, dan bagi makna ini qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu fi hizbihi. Berkata oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu di dalam kitab hizib beliau, lama qala, ketika berkata oleh beliau, wa a'tina kada wa kada, berikan olehmu akan daku akan anu dan anu. Qala, beliau berkata, wa rizqul haniyu, adapun rezeki yang enak, alladzi la hijaba bihi fid dunya, yang tidak ada hijab pada rezeki di dunia, wala hisaba, dan tidak dihisab, wala su'ala, dan tidak ditanya-tanyai sama Allah di akhirat, wala itaba, dan tidak dicerca atasnya fil akhirati, di akhirat. Itu namanya rizqul hani. Maka kita minta tuh sama Allah ar-rizqul al-hani, rezeki yang tidak bakal kena hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling enak. Begitu. Kalau kita keyakinannya mantap pada rezeki, maka Allah bakal beri kita banyak. Banyak-banyak. Kucing aja saudara, kucing ijazah enggak punya, kantor enggak punya, kontrakan enggak punya, kantor enggak punya, kucing makanannya ikan. Ikan itu adanya di air. Ampe ni detik hari ini nih, kenapa namanya kucing sama air takut. Rezekinya di air. Kalau cara kita, itu kucing bakal menggugat Tuhan. Tuhan, saya ini bangsa kucing. Mancing enggak bisa, duit orang gablek. Begitu kata si kucing. Rezeki saya di air, sama air takut, gimana saya makannya? Tapi kucing yakin, baca tuh Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alaihi rizquha. Rezeki dijamin. Tenang kucing. Masa kita pegawai negeri puyeng kalah sama kucing? Hah? Mantap aja. Mantap aja. Ada jalannya. Ada jalannya. Fa ahluhu 'ala bisati 'ilmi tauhidi wa syar'i. Maka ahli rizqul hani 'ala bisati 'ilmi tauhid, yaitu di atas hamparan ilmu tauhid wa syar'i dan ilmu syara', salimin minal hawa wa syahwati wa tama, padahal selamat dari hawa nafsu dan syahwat dan rakus. Rezeki itu saudara kayak orang biar gampang aja. Rezeki itu kayak orang kalau kita belum waktunya nongkrong di kloset 2 jam, keluar enggak kira-kira? 4 jam, keluar enggak? Kenapa? Belum waktunya. Tapi kalau udah waktunya kayak anak kita, ya entar dulu nak kamar mandi, udah keluar dulu di celana. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Udah waktunya. Itu rezeki begitu. Maka kita enggak usah bingung-bingung dalam hidup.
Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala wa ardhah, kata beliau, wa rizquka la yafutuka bitta'anni wa laysa yazidu fir rizqil 'ana'u idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Rizkimu itu tidak bakalan hilang dengan Anda bersantai-santai, dan tidak bakalan bertambah dengan Anda pala jadi kaki, kaki jadi pala. Tidak. Sebab udah ada takarannya. Begitu, udah ada takarannya. Semuanya begitu. Kita lagi butuh duit, giliran kita lagi libur nih, teman kita panggil. Gimana, ini lagi jadwal libur ini, lu gantiin gua nih, dia sakit. Emang itu rezeki kita. Teman kita pengulunya sakit. Emang itu rezeki kita. Emang ada aja jalannya dari Allah. Jadi enak tuh rezeki itu begitu. Jadi kita orang ini jangan bingung masalah rezeki. Orang tidak bakalan mati dengan pensiun. Tapi orang bakalan mati bila rezekinya udah habis. Kalau kita masih hidup berarti rezeki kita masih banyak sama Allah. Masih banyak. Nyamuk aja waktu ditanya malaikat maut oleh Rasulullah SAW, bagaimana malaikat maut kau cabut nyamuk? Aduh, saya enggak bisa nyambut nyawa nyamuk itu kalau rezekinya masih ada. Maka berapa kali teman kita udah kenceng banget lolos lagi, itu berarti rezekinya belum habis. Kalau udah habis sebentar mati sendiri dia, enggak tepuk-tepuk juga. Itu kayak begitu. Kita jangan kalah sama nyamuk. Begitu. Nyamuk ya Allah, kalau kayak kita orang tuh kejem amat itu. Ini mata kan kecil banget itu nyamuk. Mata nyamuk sama mata kita gedean mana? Kan gedean mata kita. Itu gedean mata kita. Mata nyamuk. Nyamuk matanya kecil banget. Ya Rabbana. Itu ya Allah manusia, betapa kejemnya itu manusia. Emang innal insana kana zaluman jahula. Kurang ajar manusia. Udah tahu mata nyamuk kecil, lampu dimatiin. Kan tambah gelap banget. Udah lampu dimatiin, pakai autan lagi. Udah pakai autan, pakai selimut. Apa enggak kejem itu? Tapi kata nyamuk, terserah lu mau pakai apa, kayak gua mau punya Tuhan. Maka biar kata kita pakai autan, nyamuk belum pernah salah gigit kita. Pas pada lubangnya, karena dia punya Tuhan. Masa kita orang majelis takut sama hidup? Kebangetan kita. Kita orang majelis yakin aja hidup-hidup gitu. Jangan takut. Kalau pengen rezeki, dekat ya Allah. Caranya baca selawat, dalailul khairat. Baca selawat. Sebab apa? Dunia ini dicipta karena Nabi Muhammad. Kalau kita pengen dikasih dunia, deketi Nabi Muhammad. Caranya baca selawat. Wis rezekinya banyak. Ustadz kalau yang baca solawat enggak bakal kehabisan duit, biar kata pandemi. Beneran. Asal baca solawat itu udah jaminan. Kayak begitu. Baca solawat. Solawat yang terhebat enggak ada lagi, dalailul khairat. Kita baca dalail. Wis rezekinya banyak. Itu kayak begitu. La takun mudabbiran ma Allah taala. Jangan menjadi oleh kamu mudabbiran, yaitu orang yang mengatur. Ai enggak ada ya. Wahdar minat tadbiri ma Allah taala. Hindari olehmu daripada mengatur ma Allah taala bersama Allah taala. Jadi kalau kita pengen jadi hamba yang benar, kita jangan mengatur Tuhan. Begini saudara, biar gampang. Ada orang nenamu ke rumah kita. Nenamu ke rumah kita. Waktu dia datang ke rumah kita, dia langsung bilang begini, ini pak salah, meja makan ini bukan di ruangan sini, kudunya ruangan sono. Ini ruang tamu ini bukan di sini, ini feng shui-nya gak masuk ini, kudunya di sono. Ini kamar bukan di sini, kudunya di sini. Ini sofa bukan di sini, kudunya di sini. Nih, kalau kita tuan rumahnya tamu model begini, namanya tamu apa ini?
Tahu apa? Songong. Kenapa songong? Ngatur. Yang namanya tamu diatur. Yang namanya tuan rumah mengatur. Kita ini nenamu di desanya Allah. Dunia ini namanya adalah desanya Allah. Kita ada di desanya Allah. Itu jangan ngatur-ngatur Allah, jangan. Jangan. Kita kudu nurut aja. Itu ngakunya hamba Allah. Hamba tuh ngatur apa diatur? Kalau Tuhan ngatur. Ada orang ngaku hamba Allah pagi-pagi tengah tujuh, kalau rezeki saya di langit turunin, kalau di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau seret lancarin, kalau dikit banyak. Ini ngatur apa diatur? Songong, songong, songong. Maka kata Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya, masya'nu wujudat talab wa inna masya'nu anturzaqo husnal adab. Bukan akhlak yang baik ngatur-ngatur Tuhan. Akhlak yang baik itu adalah bila kita memiliki husnul adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah kita ngerjain salat duha aja cuman karena kita ini awam enggak kedengeran bahasa malaikat. Itu kalau orang udah salat duha, ini malaikat terkibatin ngajuin proposal nih ya. Itu kalau udah salat duha. Gitu, udah paham. Jadi enggak usah pakai diomongin, salat duha aja yang banyak. Begitu. Udah paham. Ini minta rezeki ini. Udah paham itu. Gitu. Udah enggak usah. Jadi begitulah kita adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngatur. Enggak ngatur. Ngatur itu kurang bagus. Kita ini tamu di dunia ini, Saudara. Tamu. Tamu itu jangan ngatur. Lihat tuh orang pengantenan. Fokus aja kita sama pengantennya. Udah makanan udah disiapin sama sahibul hajat. Pokoknya pikiran kita lihat pengantin. Jangan kita menjauhi mata dengan pengantin, jangan. Pokoknya pengantin aja. Menu semuanya udah disediain. Siapa pengantinnya? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Itu pengantinnya. Kita fokus sama Nabi aja. Itu sahibul hajat Allah udah nyiapin segalanya. Kita tamu. Udah tenang aja. Kata Nabi, ad-diyafatu salah satu ayam. Hak tamu itu 3 hari. Kalau ada orang nenamu ke rumah kita, 3 hari kita kulayanin. Hari ini makan, besok kita kasih makan, besok kita kasih makan. Itu hak tamu, 3 hari. Kalau lewat dari 3 hari udah seminggu, kita boleh tanya tuh tamu, ente mau ngontrak? Mau apa? Kalau lewat dari 3 hari. Hak tamu cuma 3 hari. Dan ingat, kata Allah dalam Al-Quran, ketika Nabi menyatakan ad-diyafatu satu ayam, Allah bilang, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari di mata Allah 1000 tahun. Maka 3 hari itu 3000 tahun. Kita di dunia hidup 3000 tahun, masih kasih makan sama Allah. Apalagi 60 tahun. Jangan takut. Maka kata Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya, arih nafsaka ani tadbir fama qoma anka ghairuka la takum bihi anta li nafsik. Kata Imam Ibn Athaillah, istirahatkan jiwamu daripada ngatur-ngatur Tuhan. Sebab apa yang sudah diurus oleh Tuhan, tak perlu kau ikut campur mengurusnya. Rezeki itu bagian Tuhan. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibna adam li alaika faridah wa anta alayya rizqun. Tugasmu ibadah, rezeki tanggung jawab saya. In ato'tani in asaitani lam afutka min rizqika. Andai kau mendurhakai saya, enggak nurut, rezeki tetap saya kasih. Walakin anta madmum, tapi anda hina di mataku. Begitu. Tapi kalau kita nurut, enak. Jadi kita jangan terlalu banyak pusing. Lihat teman-teman kita yang stres. Mikir rezeki gimana, ngegedein bocah, gimana ngegedein bocah. Sekarang udah ngawinin. Begitu. Itu yang bingung. Masih diopelin sama Allah. Masa kita yakin enggak? Yakin mantap sama Allah. Jangan takut. Jangan takut. Saya tuh banyak memotivasi teman-teman majlis itu. Baca ratib. Haddan.
Mualim Shafi Adami itu begitu. Waktu saya punya paman Kiai Jurjani, tadi Pak Edi itu bilang, Syabuddin bilang sama Mualim, Mualim doain ini ponaan saya ini Fahru biar ada rezekinya. Enggak perlu saya doain Ustaz, kata Mualim, ntar rezekinya banyak nih si Fahru, banyak gitu. Begitu itu ditanya mama, emang apa saya dikasih ratib suruh diamalin? Asal lu amadin, ente amadin, ini rezekinya banyak, baca ratib adat nih. Dikasih baca ratib, berarti baca. Apa sih ratiban itu? Ngajuin proposal sama Allah. Kalau main lotre 36 kotak diisi, masa kagak nembus ya kan? Begitu, baca ya. Begitu, ada rezekinya, bener lah. Maka kita harus baca ratibul haddad, baca ladalail, biar dekat, pengantin aja dah, fokusnya pengantin. Nanti diopeni nama tuan rumah. Kalau kita nyolok-nyolok sama pengantin kurang ajar, ya mana sama tuan rumah, diusir bisa. Maka kita sama Allah jangan banyak ngatur. Sebab apa? Kalau kita ngatur kayak orang kurang percaya sama Allah. Masa tokek aja dipikirin, lalu kemudian kita kagak. Di mana bos dalam perusahaan menyuruh karyawannya kerja, si karyawan jangan mikirin gaji. Itu tugas bos yang mikirin. Anda mau kerjanya, jangan pikirin, kerjain aja, enak-enak. Kita juga begitu, kerja aja sama Allah, urusan rezeki Allah pikirin. Hidup itu begitu, jangan takut. Sehingga wahdar minat tadbiri ma Allah, hindari olehmu daripada mengatur-ngatur Tuhan. Jangan, jangan ngatur Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu mau dibakar oleh Raja Namrud, kata Malaikat Jibril datang, fanazala Jibril alaihissalam, turunlah Malaikat Jibril alaihissalam. Ditanya, ya Ibrahim, alakah hajah? Ibrahim, anda butuh bantuan enggak? Kata Nabi Ibrahim, ya Jibril, amma ilaika fanak. Kata Nabi Ibrahim, Jibril, ane kagak butuh bantuan ente. Kata Malaikat Jibril, iya mane, apa Allah, ente mau dibakar, ente enggak mau ngajuin proposal biar selamat? Enggak. Emang apa? Ente kan mau dibakar. Begini, kata Nabi Ibrahim, Allah tahu enggak kalau saya ini mau dibakar? Ya tahu. Allah tahu enggak kalau saya ini benar? Tahu. Kalau ngatur orang yang udah tahu, kita atur-atur, namanya kita songong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selamat. Gara-gara hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Enggak minta, dikasih. Kenapa? Karena jiwanya diistirahatkan daripada ngatur-ngatur Allah. Jangan begitu. Kita banyakkan memuji aja. Orang yang memuji itu akan dikasih banyak dibanding yang minta-minta. Ada dua teman kita, yang satu minta mulu sama kita, yang satu muji. Wah, abang mau bagus, orang lain aja dibantu, apalagi teman. Ini yang palingnya sedih hati kita, yang minta apa yang muji? Allah begitu. Man syagolahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma uti sa'ilin. Siapa sibuk memuji, kagak keburu minta, saya beri lebih banyak dari yang minta. Begitu kata Allah. Muji aja. Muji Allah aja. Gitu. Makanya kita didik tuh santri-santri gosul ibad, a'dadtu likulli dzikrin hasbi Allah. Likulli dzikrin hasbi Allah. Kalau sempit, hasbunallah. Hasbun. Muji Allah. Wis banyak berarti. Ada aja jalan. Ada. Jangan rezeki. Ada aja. Fa misalul mudabbir ma'allah ka 'abdin arsalahu sayyidu ila baladin liyasna'a lahu siyaban. Maka ada pun perumpamaan orang yang ngatur-ngatur bersama Allah, yaitu seperti seorang budak arsalahu sayyidu yang mengirim akan budak oleh tuan ila baladin kepada satu daerah,
liyasna'alahu siyaban, agar membuat oleh si budak untuk tuan siyaban akan pakaian. Fadakhalal abdu tilkal baladak, maka masuk oleh si budak akan itu daerah. Faqala, lalu berkata oleh budak, aina askunu, di mana saya harus tinggal? Waman atazawaju, siapa perempuan yang aku kawini? Jadi ada seorang budak diutus oleh seorang tuan, biar gampang budak itu seorang pegawai dikirim oleh pimpinan perusahaan ke satu daerah, disuruh ngerjain tugas. Kali ini yang paling gampang nih, kita contoh dulu yang Ibnu Athaillah angkat. Ada seorang budak disuruh oleh majikan, ente pergi ke kampung sebelah, ente buat baju buat saya. Maka si budak itu pergilah ke kampung sebelah itu. Lalu udah di kampung dia bilang, mana gaji saya? Saya bakal tinggal di mana? Saya makan bagaimana? Saya minum bagaimana? Saya kawin bagaimana? Ini namanya budak songong. Mikirin kawin, mikirin gaji, mikirin makan, mikirin minum. Kerjaan dia jahit baju kagak dikerjain. Itu namanya budak kagak benar. Begitu Allah, Allah kirim kita ke dunia, namanya negeri sebelah. Kirim ke dunia untuk apa? Untuk ibadah sama Allah. Lalu otak kita duit mulu, duit mulu. Ini namanya ngatur Allah. Udah Anda mau kerjain tugas Anda sebagai khalifatullah fil ardi. Tugas Anda jalanin. Jalanin. Jadi rezeki itu banyak-banyak. Di toren ini baru. Airnya kita intip banyak. Keran baru dari singkoh. Tapi ngapa jalannya air ceret ceret ceret? Periksa pipanya. Jangan-jangan di saluran air ini banyak pasir yang nyumbat. Biar kata keran baru, toren banyak air, tetap air jalannya seret gara-gara ada penyumbatan pada saluran air. Rezeki saudara, kita enggak usah ngomong Allah, ketinggian. Malaikat Mikail itu namanya Menteri Keuangan dan Sosial, biar kita paham. Itu Menteri Keuangan dan Sosial itu Mikail. Itu Sri Mulyani itu. Sri Mulyani. Itu rezeki kita di dia masih banyak. Di Mikail, jangan di Allah, di dia aja masih banyak. Begitu di dia aja. Masih banyak tuh di Mikailnya tuh rezeki kita. Tandanya kita masih hidup. Maka kita orang ini tugasnya kerja aja. Gaji udah dipikirin. Udah kerja aja tugasnya. Kita orang ini tugasnya ibadah. Jangan otaknya mikirin duit. Tugas kita aja. Kalau rezeki kita seret, kata Nabi, innal abda layuhramu minar rizki bidzambilladzi yusibu. Sesungguhnya hamba diseretkan rezekinya karena ada pasir yang nyumbat dia, ada dosa yang dia kerjakan. Penyebab rezeki kita seret, ada kesalahan pada kita. Maka kesalahan itu tuh yang harus dibongkar, pasirnya dibuang, ntar juga ngocor lagi. Maka kata Al-Quran, istaghfir rabbakum innahu kana ghafara yumdidkum bi amwalin yumdidkum bi amwal yumdidkum bi amwal. Kalau udah salurannya dirapihin, ngocor lagi. Maka ada rezeki kita seret, ada kesalahan kita. Kita ingat-ingat tuh kesalahan. Apa kita banyak bohong sama Allah? Zaman susah, pokoknya ya Rob, kalau proyek saya gul ya Rob, masjid saya sumbang 2 juta. Itu di hati. Allah kasih gul. Pura-pura itu saya bukan nadar, azam, azam, azam kata dia. Entarnya nadar, berubah lagi. Ini ngibulin Tuhan mulu ini. Ngibulin kayak begini. Ini yang membuat seret nih rezeki. Kita yang membuat seret, bukan Allah. Karena ada pelanggaran yang kita lakukan. Cek itu pelanggarannya. Kalau orang dagang, bohong. Itu bukan Islam, bukan kafirnya. Orang dagang, asal dia benar, rezekinya lancar. Tapi kalau udah bohong,
bahaya dia. Itu namanya bidzambi, karena nabinya mengatakan pakai lip lam, dosa tertentu tergantung kesalahannya. Gitu. Kalau kita orang nih penceramah, bisa aja kita bilang iya akhirnya enggak, itu menutup rezeki. Teman kita bilang jangan undang dia, dia ngebohongin sama kita, kagak datang dia, padahal orangnya pindah ke kampung sebelah. Itu bisa menyebabkan rezeki kita seret. Pokoknya apa aja, itu ada kesalahannya dari diri kita. Jadi kita orang ini kayak seorang karyawan yang dikirim oleh perusahaan ke satu kampung, dikasih tugas, boro mikirin tugas, mikirin gaji, seret rezekinya. Kita di dunia ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugas kita. Itu ada bagiannya. Rezekinya ada namanya. Begitu, rezeki milik enggak dijamin. Rezeki dijamin. Ini kita mancing. Lalu kita dapat gurami satu. Kita goreng. Sudah kita goreng, taruh di meja makan. Lalu kemudian kata kita, astagfirullah, kecap lupa ke dapur. Kita balik ke dapur, balik ke meja makan, itu ikan ora ada. Dimakan apa? Kucing. Saya mau tanya, ini ikan rezeki siapa? Hah? Milik siapa? Milik kita yang mancing. Rezeki siapa? Milik enggak dijamin. Rezeki dijamin. Itu rezeki. Maka enggak ada dalam Al-Qur'an wa min dabbatin fil ardi illa anallahi milkuha, enggak ada. Illa anallahi rizquha. Milik enggak dijamin. Milik kita bisa aja rezeki orang, bisa aja rezeki anak, rezeki bini, miliknya milik kita. Milik enggak dijamin. Yang dijamin oleh Allah rezeki. Karena itu fastagil bidzalik, ay fastaghala bidzalika. Maka sibuk oleh si budak dengan yang demikian itu, ngomongin makan, nikah, tidur, minum, wasorofa himatahu lima hunalika, dan memalingkan oleh si budak akan cita-citanya budak bagi apa yang demikian itu, wa'attola, dan menyia-nyiakan oleh budak ma'amarahu sayyid akan apa yang diperintahkan oleh majikan kepadanya, hatta da'ahu ilai, sehingga memanggil oleh majikan akan budak kepadanya. Bagaimana kira-kira? Fajazahu minasayyidi in jazahu alqati'atu wa wujudul hujbati. Maka adapun balasannya, gajiannya, balisannya si budak dari majikan, kalau membalas oleh si majikan akan budak, yaitu memutuskan rezekinya dan adanya hijab, listighalihi bi amri nafsihi, karena sibuknya budak dengan urusan dirinya, an haqi sayyidihi, dari hak atau tugas tuannya. Orang yang kemudian kita pala jadi kaki, kaki jadi pala, ambil sholat gak keburu, apa gak keburu, rezekinya seret, seret rezekinya, seret rezekinya. Maka kita orang kalau pengen rezekinya banyak, jangan banyak ngatur-ngatur Allah. Tugas kita aja. Untuk apa Tuhan hadirkan kita di jagat raya? Pikirin ini. Itu aja yang harus dipikirin oleh kita. Jangan banyak ngatur-ngatur Allah. Kalau kita ngatur-ngatur Allah, bahaya. Kadzalika anta ayyuhal mu'min. Seperti demikian itulah keadaannya adapun engkau, wahai orang mu'min. Akhrajahal haqqu ila hadiddar. Mengeluarkan akan engkau oleh Allah. Mengirim akan kau oleh Allah ila hadidar ke ini negeri, wa amaraka fiha bi khidmati, dan memerintah oleh Allah al-haq akan kau di ini negeri untuk berkhidmat kepada Allah, wa qama laka bi wujubi tadbir minatan min hulak, dan menjalankan Allah bagimu dengan adanya pengaturan Allah sebagai anugerah dari Allah bagimu. Udah rezeki Allah yang atur. Fa in istaghalta bi tadbiri nafsika an haqqi sayyidik, maka jika lo sibuk oleh engkau dengan mengatur dirimu, meninggalkan tugas tuanmu, faqad adalta an sabilil huda, maka sungguh kau menyimpang dari jalan hidayah, wasalakta masalakar roda, dan kau menempuh akan jalan kehinaan, kerendahan. Rezeki kita sangat, patuh aja kita sama Allah. Jangan takut. Begitu. Jangan takut. Kita fokus saja. Fokus. Insyaallah rezeki kita banyak-banyak.
Orang kalau masih hidup masih ada rezekinya. Begitu masih ada. Ini kayak corona nih. Kalau saudara pengennya udah apa terusan? Hah? Corona ini pengen udah apa terus? Udah. Nah, teman saya yang dagang masker itu pengennya terus. Pengennya. Jadi masing-masing ada rezekinya, biarin aja. Begitu. Ada jalan rezekinya ada. Ya kalau mereka aja yang dagang masker yang pengen terus ini sholat duha sampai 12 rakaat. Saya yang pengen corona terus. Masa kita yang pengen corona udah sholat duha juga kagak? Ini namanya salah kita. Salah. Kita juga kudu ngerjain juga. Wa misalul mudabbir ma Allah walladzi la yudabbir, adapun perumpamaan orang yang mengatur bersama Allah dan orang yang tidak mengatur, ka'abdaini lil malik, seperti dua budak bagi raja. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, famustaghilun bi awamiri sayyidihi, maka yaitu sibuk dengan perintah tuannya, la yaltafitu, tidak menoleh itu tidak banyak mikirin, ila malbasin, kepada pakaian, wala makalin, dan tidak makanan. Bal innama himmatu khidmatu sayyid, bahkan hanya sanya, adapun cita-cita dia yaitu berkhidmat kepada majikan. Fa asghalahu dzalika ni ta'arudi li khududi nafsihi, maka menyibukkan akan budak oleh yang demikian itu himmah daripada merencanakan bagi bagian-bagian dirinya. Maka seorang budak yang sibuk dengan tugas apa yang diatur, enggak pernah mikirin gaji saya, makan saya, udah ada bagiannya. Ini yang kayak begini nih, enggak banyak mengatur untuk dirinya. Itu namanya layudabir. Wa amal abdul akhir, adapun budak yang lainnya, fakaifa talabahu sayyiduhu wajadahu yagsilu siyabah, maka kapan-kapan menuntut akan dia oleh majikannya, wajadahu, maka mendapati oleh majikan akan dia, yagsilu siyabahu, mencuci akan pakaiannya, wa fi siyasati markubihi, pada mengurusi kendaraannya, wa taksini jihi, dan membaguskan dandanannya, fal abdul awal awla bi iqbali sayyidihim al-abdis sani, maka adapun budak yang pertama yaitu lebih utama, lebih berhak dengan menghadapnya, mendekatnya tuannya daripada budak yang kedua. Wal abdu innamasturiya li sayyid la li nafsi, budak itu hanya saja dibeli untuk tuan, bukan untuk dirinya. Kalau kita hamba Allah, kita udah dibeli sama Allah, jangan ngatur diri kita. Allah yang ngatur, jalanin tugas kita. Jangan memikirkan tugas Allah. Biarkan Allah sebagai Ar-Razzaq, tapi tugas kita patuhi perintahnya. Jalanin perintah itu. Di sana ada rizki, rizki kita yang banyak. Kadzalikal abdul basirul muwaffaq, seperti demikian itulah seorang hamba yang memiliki mata hati al muwaffaq, yang diberikan taufik. La tarahu ila masghulan bi huqqillah, tidak melihat oleh kamu akan si abdul basir kecuali sibuk dengan hak-hak Allah, wa imtisali awamirihi, dan menjunjung tinggi perintahnya, an mahabbi nafsihi, daripada kecintaan dirinya, wa muhimmatihi, dan kepentingan-kepentingan dirinya. Falamma kana kadzalika, matakala ada oleh si Abdul Basir seperti demikian itu halnya, qama lahul haqqu, maka mengurus baginya oleh Allah subhanahu wa ta'ala bikuli amri, dengan seluruh urusannya, wa tawajjaha lahu bijazili ata'i, dan menghadap oleh Allah baginya dengan keagungan anugerahnya, li sidqihi fi tawakkulihi, karena benarnya si budak Abdul Basir pada tawakalnya dia, liqaulihi ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang tawakal atas Allah maka dia Allah yaitu mencukupinya. Kalau sampai sekarang kita rezeki belum cukup, pastikan tawakal sama Allahnya belum rapi, dandanin tugas itu. Wal ghafilu laisa kadzalik, adapun hamba yang lalai tidaklah dia sedemikian itu, la tajiduhu illa fi taksilid dunya, tidak mendapatkan dia akan Tuhan kecuali pada menghasilkan dunianya, wa fil asya'illati
tusiru ila hawa, dan pada perkara-perkara yang menyampaikan perkataan dia kepada hawa nafsunya. Hamba yang lalai mikirin kepentingan dunia, mikirin perut, mikirin makan, tidak mikirin Allah yang memberi dia hidup. Ini yang membuat rezeki seret. Karena itu kata Imam Ibnu Athaillah, waqtul buyuta min abwabiha. Kalau masuk rumah lewat pintu. Kalau pengen rezeki lewat pintu rezeki. Siapa pintu rezeki? Ketaatan. Maka caranya dekati dunia yang dicipta karena dia. Singkatnya, babuna ilallah huwa rasulullah, wa babuna ila rasulillah kasratu salati alaih. Pintu kita menuju Allah adalah Rasulullah, dan pintu kita menuju Rasulullah adalah banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah. Tidak ada cara solawat yang paling top markotop, yang paling cepat mendatangin duit, selain melazimkan membaca dalailul khairat. Bacalah dalail, hidup jadi stabil, hidup tidak labil, rezeki insya Allah tambah banyak. Mudah-mudahan Allah beri kita rezeki yang berlimpah, yang halal, yang banyak, yang barakah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.